Alpha. Sony Alpha 6600 merupakan salah satu dari beberapa mirrorless kamera bersensor APS-C yang memiliki in-body image stabilization dan memiliki sistem autofocus canggih serta beberapa fitur tambahan lainnya. Sebagai model terbaru di line-up kamera mirrorless Sony, mari kita ulas secara singkat bersama-sama. Saat ini, 6600 menjadi kamera flagship di kelas APS-C dari Sony. Untuk resolusi pada fotonya adalah 24.2 MP. Kamera ini sekarang sudah memiliki fitur real-time tracking dan real-time tracking mata untuk manusia dan hewan, termasuk ketika digunakan dalam mode video di 425 titik fokusnya. Berikut adalah contoh foto-foto yang diambil dengan memanfaatkan fitur real-time eye focus pada hewan. Di tipe ini tidak lagi dibekali dengan built-in flash seperti pada tipe-tipe sebelumnya. Kamera ini mampu mengambil gambar dengan mode burst capture sebanyak 11 foto dalam 1 detik. Masih sama seperti pendahulunya, bila digunakan untuk merekam video, A6600 mampu merekam hingga resolusi 4K pada 30fps di NTSC, 25fps di PAL, dan ketika merekam di Full HD, mampu hingga 120fps di NTSC dan 100fps di PAL system. Kamera ini juga sudah tidak terdapat pembatasan waktu di saat merekam video baik di resolusi 4K dan Full HD. Layar LCD-nya sudah tidak meredup saat digunakan pada syuting 4K. So good I found you, so good I found you, feeling the love of my arms around you, the love you planted in me, I took for granted you see, my lesson is learned now, my fingers burned now.
Sony A6600 adalah satu-satunya mirrorless APS-C Sony yang sudah memiliki headphone jack, sehingga pada saat syuting, videographer dapat langsung memonitor suara secara real time. Kamera ini menggunakan baterai tipe NPF-Z100 yang mampu bertahan lebih lama dari seri NPF-V50. Karena ukuran baterainya yang berubah, maka secara langsung membuat grip pada kamera ini jauh lebih nyaman saat digenggam. Sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa dan semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih.